Sebentar lagi Jivan ulang tahun. Saya mau adain sebuah acara. Temanya mau seperti apa ya? Saya ingin temanya badut. Gak salah ya. Bukannya Dede paling takut sama badut ya? Itu kan dulu, waktu kecil. Sekarang kan sudah besar. Harusnya sudah enggak. Ayah tahu dari mana ya? Pertanyaan yang bagus. Saatnya kita coba. Nanti saya ingin ada balon badut di setiap kaca di ruangan ini. Tempelin banyak balon badut. Dan yang paling penting, saya ingin ada badut asli di sini. Wah, ide yang bagus ya. Gimana kalau Asep aja yang jadi badutnya? Bagus juga. Biar nanti dirias sama Yuni ya. Ya, ayo ikut acaranya nggak? Saya usahakan ikut. Kalau saya nggak tepat waktu pulang, kalian bikin dulu aja acaranya. Mudah-mudahan sekarang Jivan sudah berani sama badut. Ayo deh makan deh, ada kado dari ayah nih. Nah ini kadonya deh, yuk kita makan. Yeay, selamat datang. Makasih ya kak. Kak, ayah di mana sih? Ayah minta maaf dek. Ayah kejebak PSBB. Oh gitu. Ayo kita makan deh. Ayo kita buka. Ini sedapan ya dek. Ini ada roti. Topinya pakai dek. Ayo. Dibuka teh rotinya teh. Yuk, kita buka kuenya. Nah. Yuk, dimakan deh. Enak kan kuenya, Dek? Iya, enak. Enak banget. Makan yuk. Habis. Makasih ya, Teh, acaranya sama kadonya. Kamu tidur dulu. Hah? Ini kenapa, Teh? Dek, Dede kenapa? Dede tadi malam pas ulang tahun kok kayak yang takut sih? Iya teh, Dede agak takut sama... Dede takut sama apa sih? Dede takut ya sama badut. Dede kenapa ya? Dede kenapa? Dede nak, Dede ngeliat Teh Yuni berubah jadi... Jadi apa, Dek? Jadi badut kayak aku ya? Kamu jadi badut, Tepia! Dede Jivan kenapa ya? Tepia! Kenapa, Dek? Suara berubah jadi badut, Teh. Tenang, Dek. Tenang dulu ya. Gak bisa tenang, Teh. Dede gak bisa tenang, Teh. Keinget-inget. Coba, Dede lihat Teh Pia. Terus, lihat Teh Pia senyum. Lihat, senyum. Gak ada badut, kan? Haha, bener, Teh. Kayaknya itu hanya pikiran Dede aja, deh. Teh, main bola yuk. Hayu. Dek, masih takut sama badutnya? Kasep, kenapa sih pakai rambut badut? Gini, Dek, Kasep punya cerita. Dulu, Dek, waktu Kasep kecil, saat Kak Asep lagi tidur siang, ada binatang kecil yang merayap ke wajah Kak Asep. Pas Kak Asep buka mata,
Ternyata Asep laba-laba. Sejak itu Kak Asep paling takut sama laba-laba. Terus Kak Asep masih takut sampai sekarang? Udah gak sih, Dek? Kan Kak Asep udah gede. Apa itu berarti Dede harus besar dulu baru gak takut sama badut? Sebenarnya sih sebelum Kak Asep besar juga udah gak takut sama laba-laba, Dek. Apa rahasianya, Kak? Nih. Laba-laba! Hah? Ngapain Kak Asep ngantungin laba-laba? Ya, biar Kak Asep terbiasa sih, Dek, sama laba-laba. Jadi, sekarang Kak Asep udah gak takut lagi sama laba-laba, Dek. Makanya sekarang Kak Asep pakai rambut badut kayak gini. Buat Dede. Nah, sekarang Dede mandi dulu. Kak Asep mau siap-siap dulu, Dek. Jif, kamu pasti bisa. Kamu harus berani sama badut. Kamu kira kamu berani ayah, sama aku? Ayah di mana? Sekarang lihat. Muka. Ayah tolong Dede, ayah bantu. Ayah. Tenang, Jifan. Di balik riasan itu ada orang yang berusaha membahagiakan Jifan. Jangan takut. Sekarang coba Jifan lihat kado yang udah ayah berikan kepada Jifan. Mana ya? Kado? Kado ayah? Ini kan? Ya, tau nggak? Waktu ayah belum pulang, Dede dipecandain oleh Kak Asep loh. Wah, dipecandain gimana, Dek? Gini ya, Kak Asep naro minion di sofa. Nah, pas Dede udah mandi, tau-taunya bonekanya pindah sendiri ke dapur. Wah, terus? Dede takut nggak? Enggak ya, malah Kak Asep yang takut. Gini ceritanya ya. Kak Asep? Tapi ya? Ceritanya. Oh gitu, tapi setahu ayah ya, Kak Asep itu takutnya sama laba-laba loh. Wah, gitu ya, takut sama laba-laba. Tapi itu sih dulu, waktu kecil. Sekarang gimana ya, Kak Asep pasti takut sama laba-laba? Pertanyaan yang bagus, saatnya kita coba. Kak Asep di mana sih? Dede udah berani nih sama badut. Sini deh, sini dong. Kok Asep yang takut? Katanya gak takut sama laba-laba. Dede, sekarang masih takut gak sama badut? Udah enggak dong, Teh. Sekarang kalau ngelihat muka Teh Yuni, masih ngelihat badut gak? Enggak kok, Teh. Sekarang kalau ngelihat muka Teh Yuni kayak apa? Biasa aja. Kalau ngelihat Teh Rina gimana, Dek? Ada badutnya gak? Enggak kok, Teh. Biasa aja. Kalau Teteh gimana, Dek? Normal kok, Teh. Wah, rahasianya apa, Dek? Kita harus bersahabat sama badut, Teh. Oh, pantesan ya. Jadi, kalau kita sudah terbiasa dengan badut, kita nggak akan takut lagi, Dek.